Capek sekali ya bekerja sebagai buru gendong. Semoga Arjuna bisa mengerti dan gak merepotkanku terus. Ibu, belikan aku HP baru ya. Teman-temanku udah punya HP, Bu. Nak, uang ibu hasil bekerja ini bukan untuk beli HP. Ibu harus menggunakannya untuk membeli makanan dan juga bahan masakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ini gak adil, Bu. Kenapa teman-temanku semua bisa punya HP baru, tapi aku tidak? Ibu jahat. Iya, baiklah, ibu akan membelikanmu HP. Tapi kamu harus berjanji ya, kamu akan lebih menghargai uang dan juga usaha ibu. Iya ibu, Arjuna janji, terima kasih ya ibu. Hei lihat, itu loh, Arjuna si anak buru gendong datang. Wah iya tuh, dia ingin jadi orang kaya tapi gak punya apa-apa. Jangan-jangan kamu mengemis dengan ibumu di jalan ya Arjuna. Berhenti, berhenti kalian mengolok-olokku. Jangan sembarangan kalian kalau ngomong. Ada apa ini rame-rame? Ada apa? Apa yang terjadi? Ayo duduk semua, pelajaran mau ibu mulai. Nak, kamu dari mana aja? Seharian kamu gak pulang loh. Ibu sangat khawatir. Kamu pasti lapar kan? Itu ibu udah masakin kesukaan kamu. Ibu bisa diam gak sih? Aku malu, Bu. Aku malu karena semua temanku mengejekku. Ini semua gara-gara ibu. Aku benci sama ibu. Arjuna, ibu ini hanya mencoba melakukan yang terbaik buat kamu. Maafin ibu jika ibu gak mampu memberikan yang kamu inginkan. Tapi ibu sangat menyayangimu, nak. Maafin ibu. Maaf, Bu. Aku gak bermaksud menyakiti hati ibu. Maafin Arjuna, Bu. Ibu jangan menangis. Arjuna, kamu adalah anak ibu yang ibu sayangi. Mari kita berusaha untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain. Ibu, maafin aku, Bu. Aku gak bisa meminta maaf dan mengubah diriku sebelum terlambat. Aku merindukanmu, Ibu. Arjuna, kamu ngapain kembali lagi ke sini? Apa yang terjadi? Aku ingin meminta maaf kepada ibuku, tapi sekarang dia udah pergi. Ibumu sangat mencintaimu, Arjuna. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu. Aku merasa sangat menyesal dan merasa sendirian sekarang. Kamu bisa belajar dari kesalahanmu, Arjuna. Mulai sekarang, jadilah anak yang baik dan juga menghargai orang yang menyayangimu. Aku harus berubah. Aku harus belajar menjadi yang lebih baik dan menjaga kenangan ibuku. Aku gak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ibu, aku akan menjaga kenanganmu dan melakukan yang terbaik. Aku akan menjadi anak yang kamu banggakan, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas semua yang telah ibu berikan kepadaku. Aku sayang sekali sama ibu.